Pada rapat pembukaan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Tulungagung 2021 ini pun, turut mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya untuk dilakukan penyampaian evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Salah satunya ketika kemudian kita bicara mengenai Jakarta, bagaimana harga telur saja yang turun sedikit, itu kenaikan harganya bisa sangat harga yang naik sedikit, kuantitas yang diminta itu akan berpengaruh. Atau bahkan harga turun, itu permintaan yang terhadap telur itu bisa berubah dengan banyak. Itu kenapa kemudian untuk melakukan stabilisasi harga, Jakarta mengambil dari wilayah-wilayah di Jawa Timur, kantong-kantong telur. Tidak hanya telur, tapi ayam, atau bahkan berita nasional menyampaikan Indonesia kekurangan daging. Padahal yang kurang cuma Jakarta. Sementara wilayah lain di Jawa Timur, Jawa Barat sebenarnya masih ada, cuman karena memang sensitif atau elastis tadi, itu yang menyebabkan kemudian akhirnya cenderung untuk psikologi pasar yang panik. Nah ini yang kemudian perlu penghitungan lebih dalam sebetulnya. Nah kemudian ketika dari sisi aspek output sendiri, usulan dari UPS yang pertama gelar pangan murah berkualitas, pendampingan penggunaan sarana prasarana pertanian, di sana muncul bawang merah, kemudian penyuluhan pertanian, pelaksanaan dari sisi pelaksanaan penyuluhan pertanian, kemudian pengembangan kapasitas kelembagaan. Artinya salah satu yang kemudian dilihat, kalau hanya sekedar aspek output, memang ini yang kemudian menjadi catatan. Namun kembali lagi bahwa seberapa besar pengaruh dari penggunaan sarana prasarana pertanian, karena berapa kali kemudian kita bicara mengenai harga bawang yang brambang yang jatuh, berapa kali kemudian kita bicara harga cabai yang tidak ada harganya, bahkan yang kemarin terjadi di Kabupaten Malang, sayur pun akhirnya dibuang ke sungai hanya karena memang tidak ada harganya. Nah ini kemudian berarti komoditi-komoditi seperti itu punya nilai elastisitas yang tinggi, bahwa harus stabil, iya. Nah ini yang kemudian nanti kita bicara akhirnya kerjasama antar daerah. Kita bicara mungkin 20% dari total petani di Kabupaten Tulungagung itu butuh peningkatan atau skill up pertanian. Nah ini yang kemudian seharusnya muncul data-data statistik, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan itu akan menjadi jelas. Beberapa kota atau kabupaten kecil di Jawa Timur sendiri sudah mulai banyak yang memberikan data-data kuantitatif, sehingga target apa yang akan dicapai ini juga lebih rigid ke depannya. Kemudian di situ juga kita bisa melihat dampak atau hasil yang diperoleh. Satu, produksi bawang merah meningkat. Kemudian harga bawang merah stabil. Pertanyaannya adalah yang disebut dengan produksi meningkat, kemudian harga bawang merah stabil, ini seperti apa sih kemudian ketika kita bicara mengenai dampak? Bahwa harga bawang merah stabil di angka berapa? Ini yang belum muncul data kuantitatifnya. Dari sisi OPS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, di sini bicara mengenai pengetahuan dan keterampilan peternak dalam penggunaan teknologi terbaru masih lemah. Nah, lemahnya seperti apa? Nah, ini kemudian menjadi catatan sebetulnya. Karena kalau kemudian kita hanya bicara lemah, nanti takutnya adalah bias. Tujuan yang ingin dicapai sebetulnya apa sih ketika hanya kita bicara lemah, kurang keterampilan? Saya kira bisa dikatakan seluruh para pelaku usaha kecil, terutama mikro bahkan, mereka itu butuh itu, hanya saja ketika diberikan bantuan, berikutnya apa? Nah ini kan kemudian kita bahwa kita tidak hanya berhenti di output sebetulnya, kalau yang saya pahami dari OPD, namun ada outcome yang dikejar juga. Terdapat 5 bidang yang menjadi program unggulan, di mana berpengaruh terhadap inflasi, yaitu bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang ketahanan pangan, dan bidang perdagangan. Sedangkan hasil kajian evaluasi bahwa untuk inflasi Kabupaten Tulungagung tahun 2021 berkisar mencapai 0,15%. Kemudian untuk berikutnya berdasarkan hasil kajian dan apa yang disampaikan oleh Universitas Brawijaya, memang kita sudah mengerucut dari market summary atau program-program unggulan kita ajukan sebagai dasar pangan TPID tahun 2021 yang nanti akan kita ajukan di 2022 mulai dari Dinas Pertanian,
kemudian peternakan dan mahasiswa, dinas perikanan, tambang dan dinas perindustrian. Tetapi dari 5 OPS ini kita tidak bisa berhenti di bandar itu saja, karena sebagaimana kita tahu dan sebagaimana sudah dikatakan ada beberapa output-output yang kita perlukan bagi secara kualitatif ataupun kualitatif yang itu bisa kita jadikan dasar kebijakan untuk melakukan implementasi kegiatan yang ada di UPKWD. Dari presentasi yang sudah sampaikan dari saya, mungkin kami untuk selanjutnya izin Pak Sekda mohon masukan kepada yang pertama kepada Bank Indonesia kami perlukan kembali terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh dari Pak Sekda, kemudian juga dari 5 OPD terkait yang sudah menyampaikan OPS kepada tim mengendali inflasi daerah. Ya memang berbeda-beda tema biasanya yang jadi OPS ini. Dan OPS ini perlu diketahui ya Bapak Ibu, OPS ini adalah tersendiri. Jadi kita itu menulis satu kegiatan kita atau TPID itu dalam satu ini lembar aja, dalam satu lembar kegiatan. Itu kalau misalkan kemarin itu sangat ketat sekali karena kemarin itu dari tim TPID juga, TPID juga sangat ketat karena sekarang OPS sudah bagus lah. Jadi kalau lebih dari satu itu sudah langsung tidak diam. Jadi gimana kita harus tulis satu OPS itu satu ya one page, jadi kan cuma satu terbalaman itu adalah kok dari input, output dan proses. Tapi kita bisa awali dengan apa namanya proses ini kita lampirkan seberapa banyak kegiatan kita di TPID ini. Dan memang yang kebetulan di 2 tahun ini saya juga ikut terlibat dalam TPID. Memang mungkin kita dalami terkait dengan apa namanya misalkan tahun lalu terkait dengan toko beras kayak ya yang kita di PKS ternyata di dalam kita membuat toko beras ini apa sih prosesnya yang kita saling membuat ini jadi bulan-bulan. Apakah ada proses sosialisasi ke masyarakat atau ada proses misalkan ini toko beras ini bisa apa namanya menjadi suatu apa ya suatu pedoman atau menjadi suatu acuan harga beras yang lain.